Seramai 390 pencarum pertubuhan keselamatan sosial Perkeso di negeri ini yang hilang pekerjaan sudah menerima pampasan menerusi sistem insuran pekerjaan SIP berjumlah RM664,714.51 bagi tempoh Januari hingga Julai 2019. Pengarah Perkeso Negeri Fadilah Hamil berkata, daripada jumlah itu, RM615,697.94 diperuntukkan kepada penerima elaun mencari pekerjaan, RM42,611.57 bagi elaun balik semula kerja awal dan RM6,405 kepada elaun pendapatan berkurangan. Menurutnya, dalam tempoh yang sama, seramai 473 pencarum Perkeso direkodkan hilang pekerjaan yang kebanyakannya dari sektor perhotelan dan beberapa sektor lain. Kita juga ada faedah yang kita panggil faedah mencari pekerjaan. Jadi kita panggil hari ini lebih kurang 5 majikan untuk yang ada peluang-peluang pekerjaan, pelbagai-bagai jenis pekerjaan untuk hadir pada hari ini, dan mereka datang untuk sama-sama mencarilah. Maksudnya majikan ada penawaran apakah pekerjaan yang sesuai, dan mereka juga mempunyai peluang yang lebih mudah lah. Tak payah pergi daripada satu tempat ke satu tempat, tetapi berkumpul di sini untuk mencari peluang-peluang pekerjaan yang sesuai dengan kehendak mereka lah. Beliau berkata demikian pada majlis penyampaian faedah elaun mencari pekerjaan dan mini karnival kerjaya di Wisma Perkeso Melaka Aikro. Seramai 170 pencarum dari sektor perhotelan menerima elaun mencari pekerjaan berjumlah RM990 sehingga RM3,200. SIP ni banyak membantu sebenarnya. So dia boleh still boleh cover kalau kita ada hutang ke kereta ke atau rumah ke, at least dia membantu sikit lah. Kita yang dapat pampasan, contohnya RM5,000 kita dapat. Okey, tambah dengan SIP kita dapat RM1,000 lebih. Sebab gaji 80% kan, basic kita yang pertama. And then itu kita akan boleh tutup lah kita punya hutang. Contoh kereta 3 bulan kita dapat cover. So kita tak perlu risau hutang-hutang, kita dapat simpan. Yang selebihnya kita boleh guna untuk mencari kerja.